Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang permukiman warga di Desa Ngudirejo, Kecamatan Kliwon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Usai diterjang angin puting beliung, kondisi gudang dan toko bangunan pun rusak parah. Sejumlah atap rumah bahkan porak-poranda dan tembok pembatas roboh. Menurut warga, hujan deras dan angin kencang yang terjadi selama 15 menit disertai beberapa kali suara petir yang menggelegar. Kencangnya angin juga membuat sejumlah pohon tumbang. Habis gelap itu, terus petir. Petir itu terus angin. Mulai kecil, besar. Kata gini, langsung. Sementara hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Depok, Jawa Barat, menyebabkan pohon besar di Jalan Boulevard GDC menuju Jalan Raya Kartini dan di depan kantor DPRD Kota Depok tumbang hingga menimpa mobil yang terparkir. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memotong batang pohon untuk memudahkan proses evakuasi pohon tumbang. Akibat pohon tumbang, petugas perlu memperlakukan sistem kontraflow untuk mengurai kemacetan panjang.